The Roger Ng has been brought back for the 1MDB case. Just wondering, how long is he going to be expatriated to Malaysia? What is the arrangement between us and America? Okay, what is the arrangement between us and America? It started when that was during Tommy Thomas as the Attorney General. All the enforcement agencies, including police, the commercial crime, at that time they have started the investigations. Okay. SC, Security Commission, that is on Akta Pasaran Kewangan, something like that. So, ada dua keadaan pada waktu itu. Satu, penyiasatan yang sedang berjalan. Kedua adalah satu tuduhan, charge telah pun dibuat ex Roger pada ketika di bawah Suruhanjaya Security. Okay, itu fact yang pertama. Ketika hal itu berlangsung, ada request daripada Department of Justice bahawa mereka juga berkehendak kepada Roger untuk dibicarakan di Mahkamah Amerika Syarikat. Jadi melalui koresponden di antara DOJ dan Attorney General, akhirnya disetujui bahawa Peguam Negara waktu itu bersetuju menyerahkan kepada DOJ untuk Roger dihantar ke sana. Dan maksud serahan itu, kata yang digunakan adalah temporary surrender. Sehingga bila? Sehingga kes di Mahkamah Amerika Syarikat itu selesai. Dan selesai sama ada sabitan ataupun bebas, DOJ akan segera mengembalikan Roger kepada Malaysia. Ya, itu dia punya ketetapan. Baik. Di sana ada treaty di antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Dalam treaty perkara chapter 13, 1 dan 2 dengan jelas menyebut bahawa kedua-dua negara sudah ada satu treaty lah ya, treaty persetujuan untuk jika ada keadaan mana-mana pihak yang berkendak pada mana-mana individu, maka treaty inilah yang akan digunakan, khususnya artikel 13, 1 dan 2. Baik. Pada masa yang sama, koresponden di antara DOJ dan juga AG menjadi asas. Jadi ketetapan dia adalah apabila Mahkamah Amerika Syarikat selesai, maka mereka akan menghilangkan. Dan apakah keputusan kes mahkamah itu? Roger disabitkan dengan penjara 10 tahun. Dan sepanjang tempoh Roger berada di sana, tempoh itu adalah tempoh yang diberikan oleh kerajaan Malaysia, iaitu dia panggil, kita bagi tempoh ya. Dan tempoh terakhir itu adalah sehingga Februari tahun depan, ya. Itu extension being given. Sebab kita tak tahu mahkamah selesai bila. Rupanya mahkamah di Amerika selesai di awal. Jadi kita kemudiannya memaklumkan kepada DOJ supaya seperti mana persetujuan dalam kedua-dua negara, maka Roger wajib dikembalikan. Untuk tujuan apa? Saya sebut tadi, kita masih lagi ada unfinished business lalu oleh agensi berkenaan. Tugas saya cuma untuk facilitate membawa pulang beliau. Hal ini sudah kita mulakan sejak beberapa bulan yang lepas. Okay. Dan KDN kita ada special team yang facilitatekan itu. Sehinggalah Roger dibawa pulang semalam. Okay. Jadi soalannya ialah maksud besar kepada membawa pulang Roger. Pendirian kerajaan hari ini adalah untuk tujuan mengusahakan sebarang bentuk mengambil semula aset ataupun aset recovery dalam dua bentuk, sama ada dalam daripada Goldman Sachs atau daripada 1MDB. Jadi agensi dalam negara kita berpendapat ada keperluan untuk Roger ini dibawa balik untuk diteruskan. Jadi mereka akan laksanakan tugas mereka, dan sehingga itu kita akan sentiasa pernah berhubung dengan DOJ lah, ya, seperti mana DOJ sentiasa berhubung dengan kita sepanjang proses Roger dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Jadi itu keadaan.
keadaan. Jadi ianya bersifat open-ended, takluk kepada berapa cepat ya, authority kita. Ya, itu yang saya maksudkan. Tapi objektif utama kita adalah bagaimana dia boleh membantu mengenai usaha mengambil kembali aset milik rakyat, ya, kerana pembabitan beliau dalam Goldman Sachs dan sebagainya. Agency yang which is responsible for this will be di bawah KDN, saya boleh sahkan boleh sahkan. IAGC or recovery? Agency lain jika ada keperluan, jika kemaklumkan bagi. Terima kasih. Okay. Dato' Sri, saya serahkan di bawah berapa? Hal itu saya serahkan kepada pihak polis. Mereka akan kena pasti bahawa pembangunan Amapur dan sebagainya meneruskan yang lama yang bila disetujui oleh peguam negara waktu itu untuk hantar balik, kita stop abruptly pada masa itu siasatan. Sebab US dah selesai siasatan, mereka nak jaga, kita masih sedang proses siasatan. Jadi siasatan waktu itu berhenti, berbanding dulu. Itu ada kita kerja bahawa selesai saja kes di sana, buat balik. Jadi sama ada nak meneruskan siasatan lama ataupun ada untuk siasatan baru, itu jurisdiction polis. Okay, keberadaan OJL dekat Malaysia ni tak ada tanggung tertentu lah atau tempoh tertentu? Tak ada. Tertakluk kepada kepantasan pasukan agensi buat pasal kita. So the reason for him coming back is untuk dapat asset recovery. Membantu kerajaan ke arah mengusahakan aset. But would there be charges against him here lah? Bergantung kepada hasil. Hasil siasatan tu. Kalau it's premature for me to predict that. And later on, would he have to go back to US to serve the 10-year deal? Kita belum sampai situ lagi. Belum sampai situ. Ya, kita belum sampai situ lagi. Sekarang bawa balik dia, tengok pada hasil siasatan dan sebagainya. Dan apapun, kita tingkat kepada apa-apa terma yang telah disetujui, sama ada di peringkat treaty ataupun di peringkat koresponden antara dua negara dan pejabat peguam negara dan DOJ. Pak Sri, kiranya Roger ni di bawah tahanan polis lah. Macam mana? Polis jaga dia lah sekarang ni. Bawah tahanan ke apa tu, polis lah tu. Saya pun tak tahu apa dia. Tak boleh tahap dia. Ya. Dia cuma facilitate bawa balik because polis masih ada pekal yang belum selesai. Okay, thank you. Boleh? Okay.